Halo, kali ini saya Aisyah Nur Hasanah Haq dengan 048 kelas Agro B akan melakukan perbanyakan tanaman. Episcia cupreata. Yuk kita mulai. Awalnya siapkan kawat dengan panjang kurang lebih 60 cm, tang, gunting, double tip dan tali. Pot yang berdiameter 17 cm dan telah dilubangi sebanyak 3 lubang. Langkah selanjutnya adalah masukkan kawat ke dalam lubang pot seperti ini. Sebanyak 3 buah kawat dalam satu pot. Lalu tekuk kawat menggunakan tang hingga seperti ini. Langkah selanjutnya adalah memasukkan kepala kawat atau yang dijadikan gantungan dan dijadikan satu seperti ini. Lalu lilitkan satu per satu seperti ini hingga rapi. Lalu potong double tip dan tempelkan pada kawat tersebut. Dan lapisi dengan benang kasur agar terlihat lebih rapih. Hingga seperti ini, rapi dan siap digunakan. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan media tanamnya. Yang pertama, 2 ember tanah. Satu ember kokopit, dan satu ember kompos. Lalu campurkan semua media tanamnya. Selanjutnya, siapkan potnya. Lalu, pindahkan media tanam ke pot sebanyak 1/3 pot kira-kira. Kemudian, siapkan tanaman Episcia cupreata dan potong secukupnya. Letakkan di masing-masing pot sebanyak barangkali 3. Tambahkan media tanamnya kembali. Begitu juga pada pot yang satunya. Lalu siram dengan air secukupnya. Tanaman hias gantung Episcia cupreata siap.